Mari mengenal jenis-jenis sampah plastik. Plastik merupakan benda yang sering kita lihat dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari perabot rumah tangga hingga kemasan makanan sampai barang-barang kecil, sebagian besar produk yang sering kita pakai terbuat dari plastik. Penggunaan plastik yang berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Berikut ini, 5 jenis sampah plastik. 1. Polietilena terephthalate, PET atau PET. PET merupakan salah satu jenis plastik yang paling umum dan sering digunakan, memiliki sifat ringan, kuat dan transparan, serta sering digunakan untuk kemasan makanan dan kain, contoh, botol minuman, botol makanan atau tali polyester. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. 2. High Density Polyethylene, HDPE, umumnya jenis plastik ini sering banyak digunakan di dunia. Ada 3 jenis plastik ini yaitu, High Density, Low Density, dan Linear Low Density. Contoh, karton susu, botol deterjen, kotak sereal, mainan, ember dan peluit. 3. Polivinil klorida jenis ini memiliki bentuk plastik yang keras dan kaku. Banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan konstruksi karena ketahanannya terhadap bahan kimia dan pelapukan. Contoh, kartu kredit, plumbing, mainan, talang air hujan, tas infus dan selang medis. 4. Low Density Polyethylene. Low Density Polyethylene merupakan versi HDPE yang lebih lembut, lebih jernih dan lebih fleksibel. Ini banyak digunakan tidak hanya sebagai pelapis karton minuman tetapi dapat digunakan di luar ruangan karena sifatnya yang anti korosi. Contoh, kantong sandwich dan roti, bungkus gelembung, kantong sampah dan kantong belanjaan. 5. Polystyrene. Polystyrene pada umumnya dikenal dengan istilah styrofoam. Plastik kaku ini merupakan isolator yang murah dan sangat baik, menjadikannya bahan pokok dalam industri makanan, pengemasan dan konstruksi, seperti PVC. Contoh, gelas, wadah makanan styrofoam, pengiriman dan kemasan produk, karton telur, peralatan makanan dan lain-lain. Itulah penjelasan tentang 5 jenis sampah plastik. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini, semoga bermanfaat.